Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat merayakan Natal bagi segenap umat Kristiani di tanah air. Penghujung tahun selalu menjadi momen yang baik untuk merenungkan makna Natal. Tentu merayakan Natal bukan semata tentang kebahagiaan dan pesta, namun lebih dalam, yakni perwujudan ajaran kasih terhadap sesama manusia. Natal mengajarkan tentang cinta, kedamaian, dan pengharapan. Untuk itu, seluruh umat Kristiani kiranya terus mampu menebarkan pesan Natal dengan saling berbagi dan saling mengasihi. Mari kita doakan hadirnya perdamaian umat di seluruh penjuru dunia agar Natal tidak kehilangan makna sejatinya. Selanjutnya, menyambut tahun baru 2024, mari senantiasa kita jaga harmoni, persatuan dan kesatuan dengan tetap prioritaskan kepentingan bangsa. Mari gunakan hak suara kita dengan bijak pada pesta demokrasi nanti. Sambut tahun baru dengan penuh semangat, sukacita, dan pengharapan akan hari depan Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Sekali lagi, selamat merayakan Natal tahun 2023 bagi umat Kristiani, dan selamat tahun baru 2024 bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.